orang kembaran ini, gosip asmara Ariel Noah dan Agnes Mo makin santer terungkap. Sama-sama menyandang status jomblo, Agnes Mo dan Ariel Noah semakin gencar dipasangkan. Postingan terbaru Agnes yang membahas soal jatuh cinta membuat netizen heboh. Mantan kekasih Wijin itu memposting foto selfie pada Minggu 24 Januari 2021. Ia memamerkan wajah minim make up dengan keterangan foto bernada rayuan. Foto itu seperti berkaitan dengan situasi Agnes Mo yang dipasang-pasangkan dengan Ariel Noah. Banyak warganet yang menganggap bahwa unggahan yang dibagikan Agnes tersebut menunjukkan bahwa dirinya kini tengah dirundung perasaan jatuh cinta. Lagi fall in love ya mbaknya, tulis netter. Tidak hanya masalah caption foto, Agnes Mo juga disorot karena kedapatan memiliki sepatu sama seperti Ariel. Mantan Luna Maya itu pernah memposting foto saat dia dan gadis muda bernama Naura duduk sembari memamerkan PS5 pada 13 Desember lalu. Sepatu hoops point yang dikenakan Ariel Noah belum menjadi perbincangan netizen kala itu. Foto tersebut mungkin tidak ada yang aneh. Fokus orang-orang justru pada PS5 yang saat itu memang baru saja dirilis. Namun penggemar Agnes Mo dan Ariel Noah langsung terpancing. Sebab Agnes Mo sempat mengenakan sepatu dengan model yang sama. Entah karena kebetulan atau memang janjian, fakta berbicara bila Agnes Mo dan Ariel Noah sama-sama mempunyai sepatu produk Hoops Point dengan desain dan warna yang tidak ada bedanya. Kendati mereka tidak memakainya secara bersamaan dan dalam waktu yang tidak sama pula. Namun hal ini cukup mengagetkan dunia maya. Fanbase Agnes Mo membuat kolase foto mereka saat mengenakan sepatu yang sama. Sengaja apa yang kebetulan, tulis admin. Postingan itu pun dikomentari oleh fans yang lain seperti berikut. Sepatunya kembar ya, tulis netter. Yeh, sepatunya kembar, cie, komentar netter yang lain.